Berita Sumsel 24 jam hari ini. Puluhan siswa TK Cerdas Ceria mengikuti kegiatan manasik haji di Asrama Haji Palembang akhir pekan kemarin. Kegiatan ini sendiri bertujuan untuk menanamkan nilai agama sejak dini. Puluhan siswa TK Cerdas Ceria bersama ratusan siswa lainnya mengikuti kegiatan manasik haji yang diselenggarakan IGTKI Palembang akhir pekan kemarin. Keikutsertaan siswa TK Cerdas Ceria ini untuk membangun pemahaman nilai agama sehingga bisa menjadi bekal anak saat dewasa nanti. Kepala TK Cerdas Ceria Leli Dahlia mengatakan kegiatan manasik haji merupakan agenda tahunan dari sekolah tersebut. Lebih jauh dia mengatakan manasik haji bagi mereka yang akan melakukan ibadah haji atau umroh merupakan latihan membaca doa. Bahkan anak-anak juga dikenalkan dengan istilah tawaf, sa'i, dan lempar jumroh. Untuk itulah dia berharap agar kegiatan ini bisa memberikan pengalaman pelaksanaan ibadah secara lengkap serta memberikan kesan dan tertanam dalam jiwanya sehingga berkepribadian yang agamis. Reporter dan juru kamera Ella Sulistiana, palpres.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Jangan lupa untuk mendukung program kami lainnya di YouTube channel Palpres Official, seperti podcast Cukupedes Budak Lorong, Basing Ternyata Bukan Mistis, Sidak, dan Ruang Cerita bersama Kakak Juli. Saya Sri Depi, sampai jumpa.